Pemerintah resmi memperpanjang periode larangan mudik dari tanggal 22 April 2021. Muhajir menjelaskan keputusan melarang kegiatan mudik tahun ini setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Seperti masih tingginya angka penularan dan kematian akibat virus corona. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan temuan itu didapatkan pemerintah setelah Kementerian Perhubungan melakukan survei. Hasil survei tersebut menunjukkan masih ada... Lebaran tahun ini masih dihadapkan dengan kejamnya pandemi COVID-19. Pemerintah melarang rakyatnya pulang kampung agar mengurangi dampak dari pandemi ini. Ya, Denny. Ya, Pak. Ingin rasanya dapat kembali merasakan kebersamaan dan canda tawa bersama keluarga. Assalamualaikum, Pak. Maaf, tahun ini saya nggak bisa mudik. Bapak sama Ibu yang sehat ya di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah.